Itu hari kita dah perempuan, reward leader untuk perempuan. Apa tu lelaki? Kali ni lelaki. Lelaki simple. Kali ni reward leader untuk branch manager area sedang. Kita panggil dia panjang. Kenapa panjang? Kau tengoklah. Betapa panjangnya dia, kau tengok. Betul, dah datang bengkel aku terus panggil dia panjang. Eh, kali ni nak hadiah apa? Jam. Jam. Kau tengok. Lelaki hadiah senang. Tak game jam. Tak game jam. Kau jumpa mana pemain yang tukar mie hitam, kena mie hitam jam semua dekat 2000 kat tangan. Anak garaj macam budak je, gila, tak masuk akal. Eh, kau nak jam apa sebenarnya ni? G-Shock. G-Shock lagi. Eh, jam lain boleh tak selain pada G-Shock? Jam lain. G-Shock. Kita minat G-Shock dulu. Nak juga tiru orang lain G-Shock. Maksudnya kedai yang sama je lah. G-Shock lah mana sana ni? Eh, tak ada jam lain dah selain G-Shock. Casio ke apa ke? G-Shock nak tukar minyak hitam, bawa orang pandang. Eh, dah sampai kedai dah pun. Aku tak tahu dah berapa ramai pemain aku yang aku bawa datang beli. Weh, baru satu ni. Jam malu. Tadi aku tengok online lain. Tengok depan-depan banyak pula pilihan dia. Aduh. Di sana lagi. Lapar tu. Aku ingat perempuan dia pilih jam lama, pilih barang lama. Ni pun bertahan lama juga sebenarnya. Wow. Ni berada-berada ni. Asa pakai jam. Okey, dah settle barang. Aku lapar ni. Aku nak makan. Okey, barang. Alhamdulillah, terima kasih kepada bos. Aku harap jam ni dapat dalam ingatan lah. Hargai. So, untuk staff-staff yang lain, tak apa, teruskan usaha anda, konsisten, teruskan berusaha. Kita tak perlukan orang yang hebat dalam company kita, tapi kita perlukan orang yang konsisten untuk berjaya. InsyaAllah, next time, turn korang pula lah. Tapi jadilah leader. Macam-macam benefit kita ada, insentif macam-macam lagi. Dah, pergi makan. Terlapar lu. Jom, tergerak lu. Alang-alang kita pun bulan puasa sekarang. Jalan dekat alang-alang tu, aku ajak semua teruk branch manager untuk buka puasa sekali pukul 8:30. Dah tak jadi buka puasa, jadi moreh nama dia. Lapar ni, tak makan lagi ni.